Terangkan isu pembentangan Datuk Seri Anwar di Parlimen tentang EPCO Israel di Jabatan Perdana Menteri. Yang dibiayai oleh kerajaan 60 juta. Mesej dan dasar kerajaan pun dipandu olehnya. Jadi yang ditanya tentang EPCO. EPCO ni satu syarikat sebenarnya. Syarikat yang banyak dia punya khidmat. Di antaranya sistem multimedia. Di antaranya sistem perhubungan wireless dan seumpamanya. Dia ni pakarlah EPCO ni. Tapi dia ni orang Yahudi. Pengkalan dia, head office dia di Israel. Jadi nah, biasanya pejabat office-office syarikat-syarikat Israel ni dia hantar ke negeri-negeri umat Islam, dia dua dalam satu. Yang pertama dia dapat projek, yang kedua dia mengintip. Nampak? Dan maknanya cuba untuk meracuni. Nah, tempat mana dia duduk memang dia racun tak mau. Jadi telah sahih EPCO ini telah dibiayai oleh kerajaan Malaysia. Ini yang menyedihkan kita. Kita pura-pura sedih sebab Israel bunuh orang Palestin. Dalam masa yang sama kita pergi bayar syarikat Israel duduk dalam kerajaan kita sekarang jadi penasihat. Sama dah macam Singapura. Nampak? Jadi kita sekarang ni ada orang Yahudi duduk dalam. Padahal kalau bangsa lain tak apa lagi. Nah, Yahudi ni musuh nombor satu. Jadi di sinilah kita kenal siapa sebenarnya pemerintah negeri kita. Orang yang talang dua muka. Nak, pasal apa kita beri kepada Yahudi? Syarikat Yahudi ni biasanya pekerjanya semua dilatih menjadi spy. Nampak? Neh? Ha. Dan mereka ini juga akan menjalankan maknanya jarum. Ghazwah serangan mereka untuk memporak-perandakan apa benda ni? Ini gerakan-gerakan Islam di dalam negara kita ni. Jadi sekarang telah sahih. Nah, dan di pusat pentadbiran polis pun menggunakan khidmat Israel juga. Itu yang sedih. Polis ni keselamatan. Panggil Yahudi duduk jaga jadi boh duduk dalam tu. Segala data-data maklumat keselamatan dah disimpan atau dikawal oleh EPCO ini yang menjadi konsultan. Nak bagi sistem maklumat dalam polis. Beri maknanya orang yang benarkan dia bekerja itulah mereka ini adalah pengkhianat negara. Hak Yahudi ni tak salah. Memang tugas dia dah. Nak untuk cari piti dan nak menghancurkan negara Islam. Kita kerajaan ni nak yang jepuk dia beri projek tu ke dia talang dua muka dan pengkhianat negara. Jadi pengkhianat negara kita fahamlah. Hal pelepas awak kerana kita jahil lagi tu. Neh, mulai pada hari ini kita tidak akan dah hati kita tidak akan cenderung kepada mereka lagi. Nah, kerana kita akan dapat padah kayak gitu. Bila semua negara-negara yang Israel dia masuk dengan company kami seperti ini, akhirnya jadi telunjuk Yahudi belaka. Seperti Mesir. Mesir sekarang jadi boneka Yahudi. Dia sanggup buat beteng supaya orang Palestin tak boleh masuk ke negeri Mesir. Tak, akhirnya dikepung oleh orang Israel. Bunuh tembok. Nak lari ke Mesir, sekat tak boleh. Buat beteng. Beteng baru pula. Dia orang Islam. Nampak? Ni.